Soalan kuantitatif 4. Raja menunjukkan kelok cos sud MC, cos purata AC, cos berubah purata ABC, hasil purata AR dan hasil sud MR bagi sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan PPS dulu. Okey, Miss nak tanya, apakah syarat PPS? P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Okey, thank you. Ya, itu adalah syarat PPS. Okey, Go, apakah peranan firma dalam PPS? Penerima harga. Okey, disebabkan dia sebagai penerima harga, maka kilo permintaan dia adalah bersifat apa, Go? Anjar sebut. Okey, thank you. Jadi kita nampak ini sebenarnya adalah kelok permintaan yang bersifat anjau sempurna sebab dekat sini sudah tulis AR sama dengan MR, iaitu sebenarnya dia juga sama dengan DD dan dia juga sama dengan P. Okey. Okey, jadi sekarang seperti biasa apabila anda dapat kelok sedemikian, step yang pertama, anda mesti tunjukkan manakah titik keseimbangan firma. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah syarat keseimbangan firma? Kelok MC bersila dengan kelok MR. Yes, very good. MC sama dengan MR. Ingat, ini adalah keseimbangan firma. Kan diorang belajar dulu keseimbangan pasaran kelok DD bersila dengan kelok SS, kan? Lepas tu keseimbangan pengguna, syarat asas, syarat pencukup. Sekarang PPS ini dia juga ada keseimbangan dan itu dikenali sebagai keseimbangan firma. Jadi ingat, kalau keseimbangan iaitu MC sama dengan MR. Dan untuk maklumat anda, sebenarnya kita ada dua pendekatan. Ini MC-MR. Ada satu pendekatan lagi iaitu TRTC. Cuma kita tak kaji dekat sini sahaja. Ingatlah. Keseimbangan prima, kita ada dua pendekatan, satu MRMC, satu TRTC. Sekarang yang kita kaji adalah MRMC. Kenapa? Sebab dalam raja kita, kita ada MC dan kita juga ada MR. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kalau katakan keseimbangan prima, okay, MC sama dengan MR. Tengok kelok MC bersilang dengan kelok MR. So, titik persilangan dia ada kat sini. So ini MR, MC melalui dia. Ha, inilah dia. Dan selepas anda tentukan tekas keseimbangan ini, okey, sila labelkan ini adalah titik E. Ha, supaya kita tahu ini titik keseimbangan. MC bersilang MR. Jadi kalau saya nak cari harga keseimbangan, sebabkan tadi sudah kata P sama dengan AR sama dengan MR kan? Jadi P kita, berapa P kita, Sarah? 15. Ya. Okey, bagaimana pula dengan kuantiti firma? Kuantiti keseimbangan dia berapa? Wardina? 40. Yes. 40 apa tu? Unit. Okey, jadi anda tahu harga keseimbangan RM15 dan kuantiti keseimbangan 40 unit. Jadi pastikan anda tentukan titik keseimbangan ini dulu. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan yang ditanya. Berdasarkan raja A, nyatakan syarat dan kuantiti keseimbangan. Okey, jadi anda pun tulislah syarat keseimbangan seperti apa yang Miss beritahu tadi. Okey, di mana MC sama dengan MR. Inilah syarat keseimbangan. Okey, dan selain daripada syarat keseimbangan, dia juga nak kuantiti keseimbangan. Titik E, tarik ke bawah. So, kuantiti dia 40 unit. Jadi anda pun beritahu bahawa kuantiti keseimbangan sama dengan 40 unit. Itulah jawapan dia untuk soalan A. Okey, kita sambung. B, pada tingkat keseimbangan, hitung. Okey, dia nak anda tunjukkan pengiraan. Dia nak apa? Jumlah hasil firma. So, jumlah hasil firma, TR. Okey, sekarang Miss nak tanya. Apakah rumus TR? Izzatul? P darab Q. Okay, thank you. P darab Q. Okay, berkaitan dengan TR ini, selain daripada P darab Q, kita ada satu rumus lagi.
Apakah rumus tersebut? Ya, Ahmad Amzah dia bagi tahu. Very good. Dia kata AR darab Q. Yes, good Ahmad Amzah. So sekarang bermaksud selain daripada P darab Q, anda juga boleh guna AR darab Q. Kan you belajar rumus AR. AR sama dengan PR bahagi Q kan? Kan you tulis AR. Kalau nak cari AR, apakah rumus dia? PR bahagi Q. Jadi kalau nak cari TR, darab sajalah AR darab Q. Jadi dapatlah TR. So bermaksud dekat sini, kita sebenarnya ada dua rumus. Anda sebenarnya boleh pilih mana-mana satu sahaja. Dan jawapan yang anda dapat mestilah sama. Kenapa? Sebab anda cuba tengok ya. Kita tengok semula syarat PPS. Kan you kata P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Harga sebenarnya sama dengan AR. That's why you boleh guna harga. That's why you boleh guna AR. You akan dapat TR juga. Itulah cara kita nak jawab. Ingat rumus ni. Okay. So dekat sini ada dua rumus. Miss cuba tunjukkan. Soalan B. Satu Roman. Jadi TR sama dengan P darab dengan Q. Ataupun anda boleh guna AR darab Q pun boleh juga. So tadi sudah beritahu bahawa harga keseimbangan kita ini titik keseimbangan kan? So tarik ke sebelah sini, paksi Y dia CPR kan? So RM15 darab dengan kuantiti keseimbangan 40 unit. Jadi kita akan guna 15 darab dengan 40. Okey, untuk maklumat anda, P dengan AR masa itu dua-dua pun sama dengan 15. Sebab syarat PPS, P sama dengan AR. Dan selesaikan. Okey, berapa jawapan kita? Suhaila. Ya, Miss. Berapa jawapannya? RM600. RM600. Okey, so kita pun tulis RM600. Ya, itu adalah jawapan untuk B1 Roman. Okey, kita sambung. Soalan B2 Roman. Dia nak jumlah kos tetap firma. So, jumlah kos tetap. Total fixed cost. Okey, sekarang kita cuba tengok semula rajah dekat sini. Dia tak ada TFC, tak ada TVC, tak ada TC. Jadi, bermaksud saya akan guna yang berkaitan dengan AFC punya. Nak dapatkan TFC, darab rumus yang ada AFC punya. Apakah rumus tersebut? AFC darab Q. Okey. Okey, Syami belum habis lagi. Disebabkan dalam rajah kita tak ada AFC kan? Jadi nak cari AFC ini kita guna apa tolak apa? AC tolak AVC. Okey, thank you. Okey, so bermaksud sekarang nak cari TFC memang anda tahu AFC darab Q. Tapi disebabkan rajah kita tak ada kelok yang berkaitan dengan AFC, dengan reti kata lain, kita akan guna AC tolak AVC. Okey, jadi sekarang kita akan cari gap AC dengan AVC dulu ya. Okey, jadi mana AC? Tengok titik keseimbangan sini, bagi dia naik sehingga sentuh AC. So ini AC. AC masa itu adalah sebanyak 20. Dan AVC kita kat mana? Bagi dia sentuh kilo AVC. Inilah dia. 12. 120, 112. Okay. Jadi kuantiti kita 40. Okay. Miss tunjuk dekat sini ya. So 2 Roman. Nak cari TFC. Kita guna AFC darab dengan Q. Jadi macam mana nak dapat AFC ini? Guna AC tolak AVC darab dengan Q. AC kita adalah sebanyak tadi sudah beritahu, kita double check. AC 20. Okey, sebab sentuh AC kat sini. Dan sepanjang keseimbangan sentuh AVC 12. 20 tolak 12 darab dengan 40. Okey, so 20 tolak 12 darab dengan 40. Jadi, berapakah TFC kita? Haris Raj. RM320. Okay. Mesti ada RM ah. 320. Yes. That is the answer for AR for TFC. Okay. Kita sambung soalan yang seterusnya. B3 Roman. Soalan dia.
Hitung jumlah keuntungan firma. Okey, nak cari untung itu. Okey, kita tulis dulu ah. Tiga Roman. Untung. Apakah rumus untung? TR tolak TC. Okey, thank you. TR tolak TC. Okey, TR dekat sini. Okey, tadi kita sudah cari ke belum? Tengok semula. Ha, sudah cari 600. Okey, boleh teruskan 3 600. Tetapi TC, tengok sini. Oh, kita tak ada cari TC lagi. So, bermaksud kita kena cari TC dulu. Apakah rumus TC? DFC tambah DVC. Okay, memang rumus itu betul. Tetapi dalam raja ini, tak ada TFC, tak ada TVC. Kita hanya ada AC sahaja. Liana, boleh bagi satu rumus lagi yang berkaitan ini? Oh, AC darab Q. Okay, thank you. So, kita akan pakai AC darab dengan Q. Anda boleh nampak sebenarnya rumus yang ini, tadi yang kita bincang untuk tiga Roman ini ke dan benda-benda ini, sebenarnya rumus itu anda sudah belajar masa bab 5 punya. Itulah sebab saya kata bab 5 merupakan asas kepada bab 6. Kalau rumus itu anda masih belum kuasai lagi, bab ini memang you akan rasa pening. Okay, jadi sesiapa yang tak berapa okay tu, balik tolong hafal rumus tu. Okay, tadi kata AC darab Q. Jadi di sepanjang keseimbangan titik keseimbangan ini, bagi dia naik, sentuh AC 20. Q kita 40. Okey, jadi kita akan guna 20 darab dengan 40. AC 20, Q 40. Jadi selesaikan. TC kita berapa? Liana? RM 800. Okey, dan kemudian kita terus gantikan ke dalam TC tadi. Okey, lastly, untung kita dapat berapa? Sarah? Negatif 200. Negatif 200. Kurang tepat jawapan anda? Negatif RM200. Okey, pastikah ada RM? Ah, barulah tepat jawapan anda. Okey, apa maksud tanda negatif yang berada di sini? Wardina? Rugi. Rugi, okey. Dekat sini, rugi ada satu nama lagi. Apakah nama tersebut? Wardina? Untung apa tu? Untung kurang normal. Okay, good. Thank you. Jadi anda boleh tulis, oleh itu, firma mengalami kerugian sebanyak RM200. Ataupun anda boleh tulis, firma mengalami untung kurang normal sebanyak RM200. Itulah dia. Okay, so lepas anda tunjuk pengiraan, tulislah satu ayat. Apa maksud? Kalau positif, apa maksud? Tapi kali ini negatif kan, tunjuk apa maksud dia. Dia dapat rugi ataupun untung kurang normal RM200. Okay, jadi itu adalah soalan bagi B. Okay, kita teruskan dengan soalan C pula. Okay, cuba tengok soalan dia. Tentukan sama ada firma ini akan meneruskan operasi dalam jangka pendek. Berikan alasan anda. So, bermaksud sekarang anda kena beritahu bahawa sama ada firma ini dia akan teruskan operasi ke ataupun dia akan berhenti operasi. Dalam video Miss, I telah ajar bahawa dekat sini nak tengok sama ada firma nak teruskan operasi ke berhenti operasi, saya ajar dua kaedah yang berlainan. Sekarang kita cuba tengok kaedah yang pertama dulu. Okay, Miss akan cerita kedua-dua kaedah ya. Okay, kaedah yang pertama itu kita tengok kalau katakan sesebuah firma dia ingin teruskan operasi, ada kos yang perlu ditanggung. Dan kalau firma itu dia ingin berhenti operasi, juga ada kos yang perlu ditanggung. Jadi sekarang saya nak tanya, kalau firma itu dia ingin teruskan operasi, apakah yang sebenarnya perlu ditanggung oleh firma tersebut? Syami? Rugi. Rugi, yes. Very good. Thank you. Dia perlu tanggung untung kurang normal. Okay. Dan sekarang saya nak tanya, untung kurang normal, rugi. Tengok semula soalan tadi. Ada tak? Dan berapa rugi dia, Syami? RM200. Kita nampak RM200. So, maksudnya RM200. Kita bandingkan macam ni dulu. Okay.
Jikalau sesebuah firma dia ingin berhenti operasi, apa yang perlu ditanggung oleh firma tersebut? Umaira? Kos tetap. Okay. So sekarang, kos tetap TFC. Kita cuba tengok kita ada cari TFC dekat sini. Berapa Umaira? RM320. Okay. Tadi sudah cari 320. So Miss pun tulis RM320. Okay. Sekarang, soalan saya. Anda sebagai pengeluar ataupun anda sebagai firma, you nak bayar RM200 ke you nak bayar RM320? Haris Raj. RM200. Okay, kenapa you nak bayar RM200? Yang tu lebih kurang daripada RM300. Ya, yeah, sebab ini lagi rendah. Okey, ataupun lagi kurang. Jadi Haris Raj, saya nak tanya, apakah tindakan anda? Teruskan operasi. Ya, yeah, bermaksud firma akan teruskan operasi. Okey, thank you Haris Raj. Jadi cara nak jawab untuk soalan ini, okey, anda beritahu bahawa jikalau firma ingin teruskan operasi, firma perlu menanggung kerugian ataupun untung kurang normal sebanyak RM200. Okey, tetapi sekiranya firma berhenti operasi ataupun menutup operasi, firma perlu menanggung kos tetap sahaja iaitu sebanyak RM320. Okey, selepas you bagi tahu ini, ini pertama, ini yang kedua, yang ketiga anda buat satu kesimpulan, you beritahu bahawa firma akan pilih. Okey, pilih apa? Firma akan pilih untuk teruskan operasi. Okey, itu tindakan firma lah. Bagi tahu alasan kenapa. Jadi Haris Raj pun sudah beritahu bahawa kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah berbanding, kalau nak spesifik lagi, berbanding dengan berhenti operasi. Okey, itu adalah kesimpulan dia. Jadi sekarang, tadi yang Miss bincangkan dengan anda, ini adalah kaedah yang pertama. Okay, kita tengok lagi satu kaedah. Kaedah yang kedua. Okey, untuk kaedah yang kedua, kita bandingkan dua item. Apakah dua item yang kita banding ni, Amira? TR dengan AR. TR dengan AR, bukan? TR dengan lagi satu. T apa? TVC. Yes, okey. Sekarang kita cuba tengok ah. Kita nak tengok sama ada kita ada TR ke tidak. TR. Okay, Amira, berapa TR kita? RM600. Yes, RM600. Tadi sudah cari punya. So, kita pun isilah. So, TR kita sama dengan RM600. TVC, okay, tengok tadi ada TVC dah. Okay, tak ada. Ada TC je. Okay, ada TFC sahaja. TVC tak ada. Jadi, sekarang nak cari TVC. Apakah rumus TVC? Liana? AVC darab dengan Q. Okay, AVC darab dengan Q. Okay, selain daripada AVC darab Q, Liana satu rumus lagi? TC tolak TFC. Okay, thank you. TC tolak TFC. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok ya. Ada dua rumus kan? Kita dua-dua pun pakai. Tengok dapat jawapan yang sama tak? Okay, first one, ABC darab dengan Q. Tengok raja kita ya. ABC darab Q. Di sepanjang keseimbangan, kita bagi naik sentuh ABC. ABC kita 12, Q kita 40. 12 darab dengan 40. 12 darab dengan 40. Suhaira, berapa jawapan anda? 480. RMI ingat sebutlah. Ya, RM 480. Okey. Jadi sekarang saya nak guna rumus ini juga. Sebab anda cuba tengok. Tadi kita sudah ada cari TC. 800. Dan kita pun sudah cari TFC. TFC kita berapa? Tengok. 320.
So, kalau anda selesaikan, anda tetap dapat 480. So, bermaksud tak kisahlah you guna rumus ini ke ataupun rumus ini, anda tetap dapat 480. 480. Okay, so kali ini boleh pilih mana-mana satu rumus sahaja. Okay, seterusnya. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan antara TR dengan TBC. TR lebih besar daripada TBC. Okay, apabila TR melebihi TBC, apakah tindakan Prima, Sarah? Boleh meneruskan operasi. Okay, thank you. Jadi Prima akan meneruskan operasi. Okay, cara nak jawab dia bagi kaedah yang kedua ini. First step, anda beritahu bahawa jumlah hasil yang diperoleh Prima adalah berapa. Dan kemudian second step, anda beritahu bahawa TBC yang ditanggung oleh Prima itu adalah berapa. Dan step yang ketiga, anda bagi tahu hubungan antara TR dengan TBC. Lebih besar ke lebih kecil ke? Sekarang kita dapati dia adalah lebih besar kan? Jadi Prima, tindakan Prima adalah untuk meneruskan operasi. Kerana jumlah hasil yang diperoleh boleh membayar semua jumlah kos berubah. Selain dari bayar semua jumlah kos berubah, dia juga dapat membayar sebahagian. Sebahagian apa? Sebahagian TFC. Okay, maksudnya jumlah hasil yang diperoleh bagi Prima ini, dia bukan boleh bayar semua jumlah kos berubah. Dia juga boleh cover sebahagian total fixed cost. That's why kita akan minta Prima itu teruskan operasi. Jadi anda boleh nampak kaedah dua memang kita teruskan operasi. Kalau kaedah pertama pun sama, kita akan pilih untuk teruskan operasi. Dengan reti kata lain, sebenarnya tak kisah you guna mana-mana satu kaedah, jawapan yang anda dapat masih akan sama punya. Tetapi sekarang sebagai pembelajaran, memang Miss akan ajar kamu kaedah yang pertama serta kaedah yang kedua. Tetapi masa presser, anda hanya pilih salah satu kaedah untuk jelaskan dia sahaja. Okay? Dan sebenarnya kali ini luckily lah, question ini kita pakai kaedah pertama pun dapat jawapan, kita pakai kaedah kedua pun dapat jawapan. Kadang-kala ada soalan, okay, kaedah kedua ini, you cuba kira memang you tak akan dapat jawapan sebab mungkin tak ada maklumat TBC ke. Okay, menyebabkan anda kena pilih kaedah yang pertama ini. Okay, jadi itu adalah soalan bagi C. Okay, kita sambung soalan yang terakhir sekali. Jelaskan pada tingkat harga manakah Prima akan menutup operasi. So, kalau menutup operasi ini bermaksud dia akan berhenti operasi lah. Okay, untuk soalan yang ini, kali ini saya akan minta anda guna kaedah yang kedua ini, lagi senang nak tengok. Okay, jadi kita kata kalau TR lebih TVC, dia akan teruskan operasi kan? Okay, tetapi dalam rajah yang kita sediakan itu, tak ada TR, tak ada TVC. Anda cuba tengok. Tak ada TR, tak ada TVC. Jadi kita akan guna AR dengan AVC. So sekarang kalau AR melebihi AVC, bermaksud Prima akan teruskan operasi. Teruskan operasi ya. Kalau AR sama dengan AVC, bermaksud dia sudah capai titik tutup Prima. Dia nak tutup okey ataupun dia nak teruskan operasi pun boleh. Tapi kita akan kalahkan dia teruskan operasi lah. Kalau nak berhenti operasi, di mana AR kita kurang daripada ABC. Okay, ini saya tulis kat sini ya. Ini kalau berhenti ataupun tutup. Bukan titik tutup lah, berlainan lah. Titik tutup maksudnya dia capai point itu. Sekarang yang ini adalah berhenti ataupun tutup terus. Jadi sekarang kita tengok semula soalan tersebut. Dia kata Prima harus menutupkan operasi. Dia kata pada tingkat harga, manakah satu. Jadi kalau tutup operasi, bermaksud kita akan fokus yang ini. Di mana AR kurang daripada AVC kita. Dia tanya tingkat harga berapa. So harga yang ada 20, 18, 15, 12, 10 dengan 6. Okay, dan syarat kita AR kurang daripada AVC. So sekarang kita cuba tengok. Okay, kalau saya pilih harga 6. P sama dengan 6. Okay.
Kan you belajar P sama dengan AR. Bermaksud AR juga sama dengan 6. Okay, pada masa itu kita tengok ABC kat mana? Ya, yeah, ABC kat atas. So, bermaksud masa itu ABC adalah melebihi AR. Okay, dengan reti kata lain, kalau kita pilih RM6, memang masa itu dia akan berhenti operasi. Okay, lagi satu kita cuba tengok ah, selain daripada RM6 ya. Okay, kita cuba tengok kalau katakan RM10 yang ini. Kalau AR 10 ya, okay, saya guna pen yang berwarna lain. Okay, sekarang kalau P sama dengan AR sama dengan RM 10. Kita cuba tengok. Ini 10 ah. Okay, masa itu ABC kita kat mana? Ah, ABC kat sini. So, bermaksud masa itu AR kita adalah sama dengan ABC. Dengan reti kata lain, dia sebenarnya capai titik tutup frame mark. Dia boleh teruskan operasi ataupun dia boleh berhentikan operasi. Tetapi kalau kita nak jawab 10 juga, boleh. You kena mention below 10, RM 10 bawah, less than RM10. Kurang daripada RM10 itu, dia akan berhenti operasi. Okay, kalau macam itu boleh. Jadi cara nak jawab dia ada dua cara ya. Okay, sebab yang atas punya kalau 12 itu, kita boleh nampak masa itu AR dia adalah melebihi ABC dah. Okay, jadi sekarang kita akan fokus dua ini saja. 10 dengan 6. Okay, cara nak jawab tu. Okay, soalan D. Kalau RM6 itu anda boleh terus jawab pada tingkat harga RM6. Kenapa? Sebab AR kita adalah kurang daripada ABC. Ini bagi sesiapa yang nak jawab RM6. Okay, cara jawab dia macam ini sahaja. Tetapi bagi sesiapa yang nak jawab RM10 itu, okay, anda perlu jawab. Okay. Jikalau dia akan menutup operasi ya. Jikalau harga dia kurang daripada RM10. Okay. Kerana AR akan kurang daripada ABC. So kata kunci dekat sini, kurang daripada RM10. Okay, dan you jangan sebut sama P sama dengan 10 ah. Sebab kalau P sama dengan 10 itu, kita dapati bahawa masa itu AR sama dengan 10. Kalau AR sama dengan 10, kita cuba tengok. Masa itu ABC dia pun 10 punya. Okay, tengok. Guna hijau punya. Tengok garis sini. Kalau katakan AR dekat sini. AR 10, P 10. Okay, kan ABC melalui titik sini kan? So, bermaksud masa itu AR sama dengan ABC. Maksudnya dia hanya capai titik penutupan. Dia boleh teruskan operasi. Tetapi sekarang soalan ini, dia minta firma harus menutup. Dia nak tutup terus. So, kalau kita nak jawab, kita terus bagi tahu bahawa dia kurang daripada RM10. Okay, so itulah cara kita nak jawab. Okay, kenapa tingkat harga lain yang atas punya tak boleh? Kita cuba tengok ah. Kalau katakan AR sama dengan 12 yang ini. Okay, anda boleh nampak kalau AR 12. Okay, masa itu kita cuba tengok ABC kita dekat bawah sini. So, AR kita melebihi ABC. Okay, that's why masa itu dia akan teruskan operasi. Jadi cara jawab dia, nak dia berhenti operasi, kita fokus kepada dua ini sahaja. Kalau RM6 boleh terus beritahu RM6, tetapi kalau RM10 punya kena beritahu bahawa dia mesti kurang daripada RM10. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 4 ini. Okey, sekarang Miss akan go through seorang-seorang tengok ada apa soalan yang nak tanya ke. Go. Yang soalan C itu. Okey, soalan C. Kaedah 2. Soalan C kejap ya. Okay, yang ini ke? Kaedah pertama ke? Kaedah dua. Okay. Boleh tak terus banding AR dengan ABC? Ah, okay. Kalau katakan anda nak guna, tadi Miss bincang berkaitan dengan TR-TBC kan? Okay, kalau you nak guna
AR dengan ABC pun boleh juga. Lagi cepat cara ini sebenarnya. Sebab yang maklumat ini kita boleh terus dapat daripada raja kita. Sebab you tengok sini AR. Okay, AR kita RM15 kan? Okay, dan ABC kita RM12 pun boleh juga. Okay, go boleh ya? Okay, go ada soalan lagi ke? Tak ada. Okay, so sekali sajalah untuk pembelajaran kita bagi perbincangan kita hari ini. Dan soalan empat ini memang dia nampak complicated sikit. Tapi tengok semula apa yang Miss bincang dengan anda tadi itu. Okay, dah pastikan anda kuasai betul-betul lah. Boleh live meeting ya. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.